pagi menjelang siang. Sahabat sekolah dasar, kita sekarang berada di lokasi sekolah dasar. Dan yang akan kita monitor adalah yang ini, SDN Petaja Utara 05. Ayo kita lihat bagaimana proses pembelajaran tatap muka terbatas di SD Negeri 05 Petaja Utara. Yuk. Di rumah agak bosan melihat HP terus. Kalau tatap muka agak seneng rasanya ketemu teman-teman dan guru di sekolah. Saya Gres, saya kelas 5A di SDN Utara 05. Aku kalau di rumah bisa belajarnya di rumah pernah pakai HP terus. Tapi kalau belajar di sekolah senang, agak senang ketemu guru dan teman-teman. Saya belajar di sekolah, saya senang belajar di sekolah. Kalau di rumah belajarnya di rumah dan di sekolah. Saya kalau sekolah di rumah sibuk sama saya kerja. Kalau sekolah di rumah, kalau sekolah di sekolah ada yang penting. Kalau di rumah saya sama saya sibuk. Kalau di rumah bisa belajar. Kalau di sekolah saya bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Pak Dedi, guru SDN Petaja Utara 05. Kebetulan sekolah kami, SDN Petaja Utara 05, telah mengadakan PTM, yaitu program dari pemerintah.
yang dilaksanakan sejak bulan Agustus, akhir Agustus. Di sini kami mengutamakan program 5M, yaitu menjaga jarak, memakai masker untuk siswa-siswinya, terutama pada pintu gerbang, dari pintu gerbang sampai anak sampai kelas. Jadi diutamakan keselamatan siswa-siswi dari COVID ini, ya, dari pandemi ini, sehingga PTM ini dapat berjalan dengan lancar, ya, dan baik adanya. Untuk orang tua hanya mengantarkan siswa-siswi itu sampai pintu gerbang. Dari pintu gerbang, anak diminta untuk cuci tangan terlebih dahulu, dan itu perlu antri. Tapi di pintu gerbang sudah ada petugas untuk mengatur siswa-siswinya agar menjaga jarak. Siswa-siswi sebelum masuk dicek suhu oleh petugas. Jadi semua sudah ada petugasnya. Kemudian apabila ada siswa-siswi yang mungkin suhunya melebihi dari 37,5 derajat, akan diarahkan ke ruang isolasi. Nah, setelah itu petugas di ruang isolasi akan menghubungi orang tuanya untuk penjemputan, atau mungkin langsung dibawa ke puskesmas terdekat. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Purwanti, Kepala Sekolah SDN Petojo Utara 05 Pagi. Alhamdulillah, kegiatan PTM tahap pertama di SD kami berjalan dengan lancar. Semua prokes kesehatan disediakan dari pihak sekolah seperti hand sanitizer, tisu basah, dan sebagainya. Serta pengukuran suhu. Di pintu gerbang juga ada pencatatan suhu. Di ruangan-ruangan juga dijaga jaraknya, sehingga pelaksanaan PTM dari hari Senin kemarin berjalan dengan lancar. Secara lingkungannya juga terjaga dengan AC seperti apotek hidup dan sebagainya. Untuk itu, hanya itu yang saya sampaikan sementara. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.